Fakultas Hukum WK Surabaya. Jaya, jaya, jaya. Pradi. Jaya, 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 jaya. Insya Allah juga, alhamdulillah diberi surat kelulusan BKPA Sembono. Laporkan terkait dengan presensi juga sudah mengalami 80%. Terkait dengan sertifikat nanti akan kami infokan di grup. Lalu berikutnya terkait dengan tryout, kami bahwa akan ada benefitnya dengan tryout. Tryout akan diumumkan nanti untuk dijadwalkan sebelum lupa ya. Jadi nanti kapan pelaksanaannya akan kami umumkan di grup. Sehingga nanti bisa dipersiapkan pelaksanaan untuk upaya. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih atas aktifan dan juga saya kerja sama yang baik dengan peserta dan juga para pengajar selama satu bulan ini. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat dan juga tentunya menjadi barokah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya banggakan peserta BKPA angkatan 18 kerjasama Kapsasko BKS dan DBN dan DBT Pradi Surabaya. Dan saya lihat hasilnya Pak Hal sudah beda waktu pertama pembukaan dan sekarang sudah nampak advokatnya. Penampilannya sudah ada bedanya. Dilihat insya Allah nanti bisa cepat ikut ujian dan bisa berhasil dan jadi advokat yang berhasil dengan bimbingan dari Pradi DBT Surabaya. Insya Allah kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan insya Allah sampai seterusnya Pak Hal. Terima kasih itu. Dan saya sampaikan bahwa saudara sekarang sudah sebagai keluarga besar Fakultas Hukum BKS. Kami siap membantu saudara yang berkaitan dengan kebutuhan saudara nanti mau persiapan ujian ataupun sebagai advokat. Karena saudara nanti alumni BKPA, Fakultasku BKR, kerjasama dengan DBD Pradi Surabaya. Advokat itu godaannya besar, Pak Al ya. Mau pilih jalan yang mana? Itu pilihan-pilihan yang tentunya ada tanggung jawabnya. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Setelah pendidikan, nanti terima sertifikat dan ujian advokat. Dan saya berharap 100% bisa lulus semua. Yang penting, waktu ujian harus hadir. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera semuanya. Saya mendengar rekan-rekan saya ini, saya panggil rekan-rekan karena sudah memenuhi nanti separuh sudah. Yang saya
cinta yang sebenarnya. Nah, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pradi dan Bumi. Itu yang penting sekali. Karena rekan-rekan sudah memilih jalan yang benar, insya Allah nanti jalannya juga benar-benar. Amin. Dan kalau jadi avokat, avokat yang milihnya yang benar juga. Amin, amin. Tapi tidak cukup. Harus jalan benar toh. Maksudnya dari mana? Prosesnya harus bagus. Proses termasuk begini, jangan tidak pelantikan juga. Ada dua yang melekat di dalam diri avokat. Di dalam diri avokat semuanya harus pinter, harus pandai. Tetapi dalam diri avokat tidak hanya pandai pinter saja, namun harus dibekali kejujuran. Maka benar di dalam undang-undang avokat dan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itikad baik ditempatkan yang pertama. Semua itu adalah yang harus dipunyai oleh seorang advokat yang profesional. Inilah bekal rekan-rekanku semua untuk mengarungi hidup sebagai profesional advokat. Anda wajib bersyukur dan bangga karena Anda sudah mengikuti BKPA angkatan ke-18 ini dengan sukses dan benar. Syukur alhamdulillah, maka BKPA angkatan ke-18 kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN Pradi kami nyatakan ditutup.